Siti siapa? Siti Maimunah atau Siti Jainab? Ya itu aja. Siti Jainab. Ada artinya? Siti itu tanah. Kalau Siti masalah. Tanah. Jainab itu lembek. Usuran. Lembek. Di lempung sampean. Nama itu kayak saya. Suro. Sur itu mancur. Ro itu dawa. Suro mbak. Suro. Suro itu. Suro cenggolong. Sebenarnya namanya Suryo Cenggolo dikira sepur apa sih? Saya aslinya Suryo Konto, Mbak. Kaca pembesar nih loh. Kaca pembesar itu kalau bahasa dulu Suryo Konto. Iya, Suryo Konto. Ada artinya loh. Sur itu sinar, matahari. Surya. Surya, kita membutuhkan sinar. Kanta. Kanta itu panjang. Jadi, iya, lantai itu panjang. Jadi sinar yang panjang, sentolok. Ini tato mbak, tato itu ada artinya. Nggak tanya saya. Nggak tanya mefet. Ya memang biasa suruh gitu. Kok benci ya? Aku nangkono Dewi aja. Sudah lama di Palang Merah? Sudah lama di Palang Merah? Oh, pernah nolong apa aja? Nolong sapi. Enak nolong sapi sih, Rek. Enakan nolong monyet. Ini ada yang mirip ini. Ikut-ikut di satuan mana itu? Biasanya suka bawa tandu? Bukan keranjang, Tok. Itu sudah buah itu, tandu. Tandu. Anu mbak, tolong saya ini dihibur. Kita ini kan stres. Jadi gue mau apa hiburnya, mau apa? Lu saya setiap pernah nembak Belanda nggak pernah kena. Apa-apa dia. Itu Belanda ini. Nggak pernah kena dia. Dihibur nggak ya? Hampir dikeluarkan dari tentara. Kenapa? Gara-gara kasih komando salah. Jadi kan dia pasukan dia dikepung oleh beberapa pasukan Belanda. Dari utara, dari selatan semua dikepung. Dia ngasih apa-apa. Pasukan, berdoa mulai. Eh, sebentar. Kalau kamu cerita komandan, aku dulu inget komandanku adiknya Silo itu. Kenapa? Dia kan bindeng. Jadi komandan bindeng. Waduh, bingung aku. Waktu ada Belanda, aku gagal bindeng. Anyungan, nyanyi. Bukan siap. Ya? Siap itu. Enggak tahu. Begitu siap karena tiarap-tiarap. Menyinyi. Berdiri. Berdiri. Bindeng gak menyinyi. Itu ya? Iya. Aku bingung kok. Komandan gimana? Matung ngono. Enak. Ya yang benar. Kadinya Silo ya. Waktu itu kan Silo sedang ketembak. Ini kan enak. Silo ketembak. Saya tanya itu komandannya. Komandan gimana keadaan Silo? Mendingan. 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 Terus saya tanya toh. Eh, kamu sini. Siapa kamu namanya? Atam. Oh, Sila. Kamu itu kalau ngomong itu enggak benar. Komandan kok kayak begini yang jelas dong. Terus dia gini kan saya tanya. Adikmu mana? Minum aku ngandik. Ayo ngomong. Dua hari enggak pulang. Nah, kalau ini tak gemui. Benar enggak gemui? Gemui aja biar kayak mesin. Terus tempet. Mbak nyanyi ya? Nyang. Nyanyi. Kan gua mani. Lagu perjuangan. Oh neng 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 neng. Nip nip nip. Sip sip. Ayo nip. Ayo, sekarang kita nyanyi dulu ya. Hah? Ya.
Pemana apa tok? Enggaknya. Coba coba ambil ambil itu mic-nya, ambil mic. Apa ini? Ya. Ih, anak Belanda, anak Belanda. Belanda. Ya, Belanda eh, banyak nyimpi ini. Terus. Ayo kita beri. Oke. Lu enggak. Ayo, bintang lo menek. Nyanyi. Ini enak suruh kamu ditembak dari belakang enak. Tembak dari belakang. Lentu. Melempu toh. Coba saya. Ini tenang. Oh iya. Oleh suwe nanti berjumpa. Saya joget, Mbak. Tenang aja. Ayo. Saya tetap aja. Lagu barat, nyanyi tadi dong, nadanya tadi. Aku menghilangkan. Lagu barat, lagunya tetap. Akaji, serban pelit. Barat. Oke, Mbak siapa? Namanya Mbak, lupa Siti. Mbak Siti, saya terima kasih sekali atas bantuannya. Kembali. Saya mau nyumbang darah, boleh Mbak? Boleh. Jangan-jangan darahnya enggak merah kok ini. Lihat tak ireng mana loh. Merah. Minum. Mbak, selamat berjuang di Medalaga Mbak ya. Saya nanti akan bertemu banyak korban di sana Mbak. Iya. Merdeka. Orang cantik itu kelihatan jalannya aja, coba lihat kalau orang cantik merdeka. Kalau orang jelek mak kok kate melok. Ada Belanda. Orang-orang berjuang itu bawa kecil loh ini. Aku berjuang ini meneruskan orang tua saya. Kenapa? Orang tua saya dulu kan berjuang juga. Orang kamu berjuang. Berarti pahlawan. Pahlawan mati orang tuaku. Bukasian. Gugur apa loh? Anu kena gotek-gotek gatel. Gugur itu kan biasanya tembak Belanda. Tembak musuh. Revolusi gugur. Gak sampai ketembak, gugur itu mat. Jadi matinya gara-gara
Gudeg. Kak gugur itu namanya. Gudegnya kambuh. Biar. Kemarin aku ditugaskan ke depan, gugus depan. Depan mana? Depan. Gugus depan. Enggak tahu dia kan pejuang baru. Aku ditugaskan sama teman-temanku satu di depan kok. Satu kompi. Terus ketua apa? Ketua saya, kepala saya itu komandan. Komandan. Beberapa apa? Nyelam. Ayo nyelam. Ambo di komando. Oi, kemana nanti ya, Sur? Makanya nanti ya, nanti kalau ada apa-apa dari saya, sekarang kan komandannya kan saya. Kalau saya bilang maju. Maju, maju. Terus kamu? Kamu? Iya, saya di sini. Ya apa sih? Kalau maju kita kalau maju sama. Toh. Ya kalau yang nunggu di sini siapa? Bilang mana ada, Sur. Ya enggak ada kalau maju semua. Jadi coba, maju saya gini, misalnya. Nah. Kamu bapes tuh mesti harus bedil. Kamu bedil enak loh dari jauh enak. Nah, kalau ini terus gimana mana bisa bunuh Belanda ini segini? Ini bunuh apa ini? Bedil aku tahu kok bedil lantai gede-gede. Terus besar-besar kan. Aku di sini kan sampai dua lah. Nah ini dijual sama mata nih. Enak loh. Nah ini kan gak ada turunnya. Gak ada pun.